Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alvary Magep. Oke nih teman-teman, jadi di kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana cara untuk mengganti alamat pengiriman di Tokopedia. Jadi kalau kalian misalnya sudah terlanjur mengisi alamat, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini untuk mengganti alamat tersebut ya. Dan di sini saya ingin saranin ke kalian, jangan di skip-skip tutorial kali ini, karena kalau kalian skip-skip video ini kemungkinan nanti bakalan ada yang error dan nggak berhasil tutorialnya ya. Jadi caranya itu bagaimana, tinggal kalian buka aja aplikasi Tokopedia-nya. Nah, di sini lagi puasa teman-teman ya. Jadi kalau kalian yang sedang menjalani ibadah puasa ya, semoga puasanya lancar, oke? Dan di sini tinggal kalian buka aja di bagian akun. Nah, kemudian kalian pilih pengaturan atau ini gambar setting ya. Klik. Nah, di sini kalau kalian sudah masuk ke pengaturan, kalian pilih aja akun. Pilih daftar alamat. Nah, di sini bakalan muncul semua alamat yang belum pernah yang sudah pernah kalian tambahkan di akun kalian, teman-teman ya. Nah, misalnya di sini saya pengen ngubah ini, yang kedua. Tinggal klik aja ubah. Nah, di sini tinggal kalian masukin aja apa yang pengen kalian tambahkan atau pengen kalian ganti, misalnya alamat rumahnya itu rumah ini. Kemudian si penerima siapa, misalnya Romli gitu. Nah, di sini alamatnya bisa kalian tambahin di sini. Jalan MHJ Tamrin atau misalnya siapa gitu. Jalan Surga Dunia gitu misalnya. Nah, di sini ada kecamatan, kota bisa kalian isi. Kemudian yang terakhir misalnya kode posnya salah, tinggal kalian isi juga, dan mungkin nomor telepon penerimanya juga salah, tinggal kalian ganti aja di sini, teman-teman ya. Nah, jadi tinggal kalau sudah semua tinggal kalian klik aja simpan, oke? Nah, jadi begitulah caranya, tinggal kalian ikutin aja tutorial kali ini untuk mengganti alamat pengiriman di Tokopedia, oke? Oke teman-teman, gitu aja sih, bye, see you on next video.